juga dengar katanya sampai anak-anak muridnya suka diajak jalan-jalan juga gitu ya. Sepeda learning sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri? Ya. Ayah saya tuh udah meninggal loh, saya termasuk yatim berarti. Kita mau berangkat lagi sih 2 bulan lagi, kalau mau nanti saya bisa aja. Bisa diajak juga ya, oke. Tapi ini tuh apa ini? Ini beberapa jenis usaha mereka. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau ini Parisian soft pastry ini di Indonesia belum ada yang bisa buat. Ini belum ada yang bisa buat? Iya, cuman mereka. Lalu yang buat siapa? Mereka. Berarti sudah ada yang bisa buat, Pak. Iya sih, salah berarti. Saya mikir belum ada yang bisa buat, kok ada barangnya gitu. Jadi teman saya tuh namanya Saldi, dia salah satu ketua Asosiasi Chef Dunia dari Swiss sekolahnya. Apa ini apa ini? Soft pastry. Jadi rasanya ada 4 macam, beda-beda. Bisa diincipin, memang dibawakan untuk Kang Deddy. Ini ada plastiknya ya? Iya, ada plastiknya. Oke. Soft pastry, coba yang lain apa? Nah, ini yang soft pastry. Kemudian ada choco banana. Itu crackers ini dari... Ini buatan? Buatan adik-adik. Anak-anak yang sekolah sudah lulus, alumnus. Oke. Alumni yang sudah mereka, lulus. Mereka membuka usaha. Salah satunya usaha ini. Apa isinya? Ada 4 rasa. Ada cheesy lemon almond. Ada coklat, hazelnut, raisin, raspberry, cranberry, ada banana. Nah, kalau ini choco banana, itu saya nggak mau mereka nyebut keripik pisang karena bikin mereka nggak bisa jual tinggi. Kalau nggak bisa jual tinggi, nggak kaya-kaya nanti, Bang. Nah, ini ada rasanya yang strawberry, ada yang rasanya mint, ada yang original rasanya. Jangan dibuka-buka udah. Ada choco crunchy, ada coba ini boleh dibuka nih apa ini. Wah, ini enak nih. Ini dijamin semua enak dah. Jadi ini mereka produksi sendiri? Betul. Oke, lalu dijual? Dijual, di sana kan mereka juga punya taman bermain, namanya Kampung Kids, untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Katanya punya hotel juga? Betul, 7 lantai, ada liftnya 2. Oh ya? Nah, di hotel ini di? Di Batu juga, di lokasi yang sama. Sekarang sudah 17 hektar lokasinya, Bang. Oke. Kenapa dibuat hotel ini? Kenapa nggak tempatnya dibuat untuk sekolah yang lebih besar lagi hotel tersebut? Karena kan mereka yang sudah lulus, beberapa itu galau tidak mau pulang. Karena kalau mereka pulang, mereka bingung mau kemana. Jadi tahun 2008 Desember itu, mereka ngadep saya beberapa orang. Membuat saya kemudian meninggalkan bisnis saya. Saya full time di sini, semua bisnis saya serahkan kepada para leader, para BOD di perusahaan saya. Saya full time menemani mereka sejak 2010 sampai hari ini. Untuk bisnis? Enggak. Untuk menemani mereka dari bawah ngerancang ini sampai ada punya pendapatan, saya ajari mereka untuk investasi lagi, bentuk usaha-usaha, jenis usaha baru yang masih lain. Masih ada enggak? Masih ada banyak nanti. Silakan ngomong dulu. Jadi mereka yang sudah lulus itu mereka membangun usahanya di sana. Jadi ada yang restoran, ada mereka penginapan. Kenapa penginapan? Karena training. Banyak perusahaan-perusahaan training di sana. Perusahaan-perusahaan besar banyak training di sana untuk pengembangan diri. Anak-anaknya ada sih? Ada. Mana itu. Coba? Berdiri aja. Coba. Namanya siapa? Udah lulus? Sudah lulus. Jadi SMA? SMA Selamat Pagi Indonesia. Di Selamat Pagi Indonesia? Iya. Oke. Kamu anak yatim? Saya piatu. Oke. Masuk sejak usia? Masuk tahun 2008. Usia saya waktu itu 2008 apa ya? 16 tahun. Sekarang? Sekarang 24. 24 tahun. Oke. Kamu sampingnya? Ya, satu angkatan. Satu angkatan masuk 2008. Itu yang lebih kecil. Yatim piatu? Masih lengkap. Kenapa masuk? Jadi kan ada ini, waktu itu memang
ekonomi sangat rendah dan memang membutuhkan sekolah SMA kayak gitu. Jadinya begitu tahu SMA Selamat Pagi, daftar ke sana. Daftar ke sana, enggak berpikir panjang, yang penting bisa sekolah. Yang penting SMA, bisa sekolah. Gitu. Oke, enggak mau ngelanjutin ke kuliah. Sementara ini kita membangun bisnis kita membesarkan sambil kan juga di Transformer Center kita akan membangun kampus. Nah, harapannya ya di situ kita bisa sambil kerja, sambil membangun bisnis, sambil juga sampai, bisa kuliah. Kalau yang cowok itu sendirian? Ya, selamat pagi. Saya Robert, Mas. Kalau saya angkatan ketiga. Adik kelasnya. Masih sekolah sekarang? Oh, sekarang sudah lulus. Oh, udah lulus? Iya. Yatim piatu, yatim? Saya juga masih lengkap. Masih lengkap, masih. Tapi ekonomi, ekonomi tidak mencukupi? Iya, benar. Ini kamu yang buat? Oh, bukan. Oh, pantas enak ya. Coba, ceritain sedikit gimana sekolah di sana? Sekolah di sana luar biasa, keren banget. Karena Mas, dulu sebelum saya masuk dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, saya boleh dibilang tergolong berandalan. Karena ekonomi keluarga saya kurang mampu memang, jadi di rumah saya sering udah merokok dan ya pokoknya nakal. Tapi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, Koyul sendiri, kalau kami panggilnya Koyul, itu yang mendidik saya sendiri. Hingga hari ini Robert bisa sampai melihat indahnya benua Eropa. Dan ini sekolah tidak berbasis pada agama tertentu ya? Tidak. Tidak. Berarti ini semuanya agama apapun bisa masuk ke sana? Ya, Dila ini Buddha. Anda Buddha? Oh, that's amazing. That's cool. Kalau di Indonesia bisa seperti ini semua, nggak ada kasus penistaan-penistaan itu ya berarti ya. Amin. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang luar biasa untuk keseragaman beragama tapi kesempatan juga ya. That's amazing. Luar biasa. Oke, okay, baik. Jadi, mungkin saya lari ke depannya aja. Endingnya apa sih? Kalau dari sekolahan itu endingnya saya ingin bisa sekolah tinggi untuk S1 itu bisa terwujud. Sehingga impian mereka itu untuk bisa menjadi sarjana punya S1 itu bisa tercapai. Kalau saya diizinkan juga saya ingin menghimbau pada adik-adik yang mungkin sudah kuliah. Jangan disia-siakan kesempatan untuk bisa sekolah. Karena anak-anak kita semuanya kepingin bisa kuliah. Karena keadaan, mereka belum bisa untuk kuliah. Anda kenapa terlihat sedih? Kenapa? Ada apa? Saya teringat pada tahun 2012 ada seorang dekan perguruan tinggi datang ngomong di depan mereka. Agustus ini kalian pasti kuliah. Dia janji pada bulan Juni. Kemudian menghilang gitu aja. Saya tahu di mana kampusnya, tapi kan saya nggak enak. Kan dia yang janji. Terus ngomong di depan adik-adik. Udah nggak ada kabar, nggak ada ini. Mereka terlanjur kecewa. Jadi tadi waktu Kang Deddy tanya itu, saya teringat kejadian itu gitu. Dan saya kadang-kadang kalau melihat ada anak mahasiswa kemudian bisa kuliah dan menyia-nyiakan kesempatan mereka bisa kuliah, nyesek di hati. Karena saya punya ratusan anak yang pingin kuliah dan kesulitan untuk itu. Tapi yang menarik adalah bahwa ini sekarang Anda diajarkan untuk wirausaha sendiri ya? Betul ya? Untuk wirausaha sendiri ya? Oke, baik. Ini menarik sekali. Dan ini ada berapa orang yang sudah melakukan ini semua? 47 anak. 47 yang sudah wira swasta di sana. Berarti mereka dapat gaji juga? Bukan gaji, pendapatan. Pendapatan mereka, sekarang ini mereka kemurahan Tuhan, mereka sudah bisa punya tanah sendiri untuk mereka bangun untuk rumah mereka sih, sudah punya tanah, sudah bisa beli tanah mereka. Oh kan ya? Enggak, maksudnya mereka pendapatannya, boleh enggak saya tahu kira-kira seorang bisa pendapatan berapa gitu? Kalau hari ini tabungan saya sendiri sampai 47 juta. Hari ini? Di luar tanah. Di luar tanah? Di luar tanah. Anda punya tanah sendiri? Punya atau tanah. Punya bareng-bareng? Punya tanah, jadi kita bangun komplek, udah di kafling-kafling untuk perumahan kita nanti. Oke, dan Anda dapatnya sebulan kira-kira berapa? 4 kali UMR. 4 kali UMR? Oke, jadi sebenarnya yang menarik adalah di sini karena memang belum mampu untuk membuat kuliahnya ya, universitasnya, tapi diajarkan wirausaha ya.
mudah-mudahan nanti bisa kuliah, tapi apapun itu kuliah pun nanti belum tentu bisa wirausaha kan? Iya. Jadi dinikmati apa yang udah, disyukuri apa yang udah, dan ini kayaknya kalau dibesarkan bisa jadi gede banget. Target Anda udah tercapai belum sebenarnya? Belum. Belum. Kalau Anda meninggal gimana? Nah, saya udah bilang sama mereka, PT yang didirikan, kalian tidak berhutang kepada saya. Tapi kelak kalian harus bertanggung jawab supaya sekolahan ini bisa terus berlanjut sampai kapanpun, supaya yayasan ini bisa mandiri. Tanpa Anda? Tanpa saya. Dan mereka harus bisa untuk fight mewujudkan itu. Itu harapan saya kepada mereka. Oke. Boleh kasih pesan ke mereka apa? Koko pasti mati lebih dulu dari kalian. Tapi sekolahan itu harus terus ada, dan kalian harus bisa untuk membuatnya terus berjalan menjadi yayasan mandiri. Dari kalian boleh ngomong sesuatu buat... Bagaimana Kojul membangun kepercayaan diri kami, mulai dari kami datang, kami tidak bisa memandang orang lain, tidak berani menatap mata orang lain ketika berbicara. Tapi hari ini kami mampu berdiri, mampu berbicara di depan banyak orang, bahkan kami bisa sampai ke Eropa. Dan ini benar-benar, ya, kasih sayang yang kita ngomong, kita di sana diajarkan cinta tanpa syarat, dan benar-benar terbukti tanpa syarat. Koko tidak pernah ngelihat kita dari agama apa, kita nggak dari suku apa, Koyul Chinese. Kita semua Jawa yang ada di sana. Tapi Koko tidak pernah memandang itu sama sekali. Dan hari ini kami juga belajar untuk bagaimana kami mendidik adik-adik kami agar mereka juga bisa menjadi sesuatu. Tidak bergantung kepada orang tuanya, tapi mereka juga bisa menghasilkan sesuatu. Menjadi orang-orang yang bernilai, punya value dalam kehidupan mereka. That's very amazing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa ya buat penonton kita yang di rumah ya. Dan it's amazing. Proud of you. Mudah-mudahan ini berjalan terus dan amin. Tan ada atau tidak adanya Anda, ini harus tetap berjalan nanti ya. Amin. Amin. Luar biasa. Oke. Okay. Ada kenang-kenangan buat Kang Deddy. Oh iya, iya. Ada kenang-kenangan kalau buat Kang Deddy, kalau berkenan. Ini juga ya. Dibuat sama mereka? Iya, desainnya. Oke, okay. Selamat pagi Indonesia. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak yang sudah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini tadi lagi sekali lagi bisa memberikan inspirasi yang banyak ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk menimba ilmu dimanapun, mau di sekolah, di lingkungan Anda, dimanapun, kapanpun, jangan disia-siakan. Karena masih banyak anak-anak lain yang ingin bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, okay, jangan mana-mana. Tetap di Hitam Putih. Sampah yang ada di Sarimukti itu bergunung-gunung. Dan 50% sampah yang ada di situ atau mungkin lebih adalah sampah makanan. Jadi kita bisa bayangkan bertonton makanan dibuang setiap harinya.